Oke, kita sudah bisa mengurangkan hidup dan sekarang saya menuju ke musuh O. Saya klik dua kali dan di collision dengan abem, abem 0, saya memberikan ini. If saya memberikan tes live. Oke, dan di sini saya memberikan 0 sama dengan jika live sama dengan 0 dan jika saya mengaktifkan not jika live tidak sama dengan 0 seperti itu dan saya klik OK. Jika live sama dengan 0 saya memberikan if else dan di sini kita mempunyai ini start block dan saya memberikan ini check question. Dan di sini pertanyaannya adalah game over. Dan mau main lagi, ada pertanyaan semacam itu. Dan oke, saya memberikan oke. Dan di sini jika orang memberikan yes, saya memberikan start lagi. Jika yes, maka akan restart game. Oke, saya menuju ke restart untuk mencari restart. Mana restart? Di sini. Jika yes, maka dia restart. Oke, dan saya memberikan close lagi. Dan jika tidak, saya memberikan exit. Oke, mungkin exit. Mana exit? Saya cari. Oh. End game. Oke. Dan saya memberikan penutup if di sini. Dan di sini, saya memberikan di bawah. Dan jika nilainya tidak 0, dia akan kembali ke posisi. Albumnya akan kembali ke posisi awal. Seperti itu. Dan jika saya start, saya sudah mempunyai hidup 4. Dan jika saya tabrakkan, oke, hidup saya 3 dan saya kembali ke situ. Saya tabrakkan lagi, hidup saya 2. Dan saya tabrakkan lagi, hidup saya tinggal 1. Dan saya tabrakkan lagi, game over. Mau main lagi? Jika saya klik yes, maka saya akan restart. Dan jika saya tabrakkan lagi dan saya memberikan no, oke, kurang satu lagi. Jika saya memberikan no, maka akan mati. Oke, kita sudah sukses memberikan fungsi-fungsi game over. Dan selanjutnya kita akan mencek apakah game kita ada yang error atau tidak. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Salam.